Megawati Hangestri Pertiwi, bersama Red Spark, berhasil mencatat rekor setelah memastikan diri lolos babak playoff Liga Voli Korea 2023/2024. Berikut 3 rekor yang bisa dicetak Red Spark. Torehan sejarah yang digoreskan Megawati dan kawan-kawan didapatkan dari pertandingan lain, tepatnya pada laga Pink Speeders melawan IBK Altos dalam duel putaran ke-6 di Huason Indoor Arena, Selasa tanggal 5 Maret sore. Pink Speeders berhasil mengalahkan IBK Altos 3-1, 25-20, 29-31, 25-19, 25-17. Kegagalan IBK merebut poin penuh membuat mereka tidak bisa menyamai poin Red Spark yang saat ini 58 angka. Situasi ini sekaligus membuat Red Spark bisa bernapas lebih lega. Di satu sisi, mereka juga mencatat rekor impresif yang sudah lama tak diraih dalam kompetisi profesional di negeri ginseng. Dengan kepastian ini, Red Spark bisa fokus untuk bersaing menuju jalur juara. Berikut 3 rekor yang bisa dicetak Red Spark usai dipastikan lolos playoff Liga Voli Korea. 1. Lolos playoff pertama dalam 7 tahun. Kepastian Red Spark lolos ke babak playoff jadi catatan spesial. Sebab, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, mereka berhasil menembus babak perebutan juara. Berdasarkan catatan Naver, kali terakhir Red Spark lolos playoff adalah di musim 2016/2017. Saat itu, Red Spark tumbang di babak semifinal setelah kalah 1-3 dari IBK Altos. Namun, kini giliran IBK Altos yang gagal mengejar Red Spark. Catatan ini menjadi pencapaian impresif tersendiri bagi Megawati dan rekan-rekan. 2. Catatan 20 kemenangan sejak 12 tahun terakhir. Red Spark menjadi salah satu kandidat juara berkat jumlah kemenangan yang lebih banyak dibandingkan musim-musim sebelumnya. Saat ini Red Spark sudah mencatat 19 kemenangan di Liga Voli Korea 2023/2024. Jika menang lawan GS Caltex pada Kamis tanggal 7 Maret mendatang, maka jumlah kemenangan menjadi genap 20 kali. Terakhir kali Red Spark membukukan 20 kemenangan adalah di musim 2011/2012 atau 12 tahun lalu. Di momen itu pula, Red Spark terakhir kali jadi juara Liga Voli Korea. 3. 7 kemenangan beruntun dalam 15 tahun terakhir. Rekor lainnya yang bisa dicetak oleh Red Spark adalah rentetan kemenangan yang jauh lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya. Saat ini, Red Spark sudah mencatat 6 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea. Jika mampu menang lawan GS Caltex, Red Spark otomatis membukukan 7 kemenangan berturut-turut. Berdasarkan catatan Naver, pencapaian itu akan jadi yang pertama kalinya sejak terakhir kali membukukan 7 kemenangan beruntun dalam 15 tahun terakhir. 5. Pemain Pink Speeders, Kim Yeon Koum merasa kesal meski timnya mengalahkan IBK Altos 3-1 dalam lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024. Yeon Koum yang dijuluki Ratu Voli Korea tidak senang dengan performa timnya. Pevoli berusia 36 tahun itu menilai penampilan Pink Speeders mengalami penurunan dalam laga yang juga membantu Red Spark lolos ke babak playoff tersebut. Bahkan, Yeon Koum melihat keberhasilannya jadi pencetak poin terbanyak di laga ini
bukan suatu hal yang bagus. Tiap setnya tidak berjalan mudah, karena pertemuan melawan IBK selalu sulit. Kami mencapai target dengan meraih 3 poin, tapi saya pikir, performa kami naik dan turun, ujarnya seperti dilansir dari Naver. Bukan hal yang bagus, untuk satu pemain mencetak banyak poin, tetapi ketika kami bertemu IBK, penampilan kami secara keseluruhan turun, ia melanjutkan. Dari aspek individu, Yeon Koum bermain di atas rata-rata buat Pink Speeders. Sebanyak 36 poin dibukukannya untuk membantu Pink Speeders menang atas IBK. Torehan itu membuat Yeon Koum jadi pencetak poin terbanyak di pertandingan ini. Ia unggul 1 poin atas bintang IBK, Brittany Abercrombie yang mengoleksi 35 poin. Terlepas dari kekesalan Yeon Koum, kemenangan ini membuat Pink Speeders berhak menempati puncak klasemen. Pink Speeders berhasil menggeser Hillstead, turun ke posisi kedua walau sama-sama mengoleksi 73 poin. Sementara IBK Altos, dipastikan gagal melangkah ke playoff dan Red Spark setidaknya bisa mengunci posisi 4 besar, dengan jarak poin yang memenuhi syarat, melaju ke perebutan juara.